Sebelumnya saya minta maaf. Karena saya sengaja buat laporan seperti tadi. Memang saya mau ketemu kamu. Karena saya tidak tahu kamu, siapa nama kamu, dan dari mana. Tapi saya punya foto plat mobil ini. Jadi ibu sengaja membuat laporan palsu di polisi agar bisa bertemu dengan saya. Dengan maksud? Karena saya bisa saja kembali lagi ke dalam kantor polisi dan melaporkan ibu. Silahkan kalau kamu melaporkan saya. Saya punya niat baik. Saya mau bantu kamu. Membantu apa ya? Karena saya tahu kamu adalah ayah dari janin yang dikandung Anaya. Anaya itu menantu saya. Dokter, gimana kondisi cucu saya? Sebaiknya Rafa dibawa ke rumah sakit karena kondisinya sangat lemah. Nggak perlu dok. Dokter gini aja, kasih resep, cari obat yang terbaik, dan kasih juga vitamin buat cucu saya. Kalau dibawa ke rumah sakit, penyembuhannya lebih cepat. Saya tahu dok, tapi saya tidak suka cucu saya dirawat di rumah sakit. Saya bisa kok ngerawat sendiri, ya. Ibu. Ibunya Rafa di mana ya? Soalnya kalau ada ibunya Rafa pasti dia tenang. Karena saat sakit seperti ini pasti dia membutuhkan ibunya. Jangan khawatir dok, ibunya lagi tugas keluar kota. Saya udah telepon kok. Sebentar lagi ibunya juga datang, ya. Ibunya segera dihubungin ya. Saya mau bikin resep obat dan vitamin. Terima kasih dok. Silakan. Ibu. Fisyat itu cinta banget sama Anaya. Sampai dia tuh gak mau kehilangan Anaya. Ya, dia sampai rela harus menerima bayi yang bukan anaknya. Kasihan Rishad. Setiap hari dia harus kerja keras untuk merawat kandungannya Anaya. Dan dia harus pontang-panting demi anak orang lain. Kamu bisa bayangin kan perasaannya? Bu Tantri. Bu Tantri. Kalau anak ibu keberatan soal biaya perawatan, saya sanggup nanggung semuanya. Dan demi kebaikan kita semua, saya rasa Anaya tidak perlu tahu kalau saya adalah ayah dari bayi yang dia kandung. Nah itu dia. Tidak ada seorang pun, seorang ibu yang mau rela kalau anaknya itu dikasih ke orang lain. Apalagi Anaya itu sangat sayang sama bayinya. Dan kamu tahu, kalau sampai Anaya dan Risha tahu tentang kamu, pasti mereka akan menjauhi kamu. Karena mereka takut kalau anaknya itu nanti direbut sama kamu. Yang ada di perut Anaya itu adalah darah daging aku. Aku berhak mengasuh, merawat, dan besarkannya. Menurut ibu, saya harus bersikap seperti apa? Kalau kamu mau anak kamu aman, kamu juga bantu saya ya. Saya akan jaga anak kamu tanpa Anaya tahu. Kan kamu tahu sendiri, kalau wanita hamil itu perlu gizi. Dan Anaya itu kan kehamilannya sangat lemah. Jadi dia tuh perlu asupan seperti daging, sayur, buah-buahan.
dan anak saya, Rizab. Mana mungkin bisa memenuhi itu semua? Gajinya berapa? Gak cukup. Sekarang yang paling penting adalah memastikan anaknya sehat dan anakku bisa lahir dengan selamat. Saya minta nomor rekening Ibu. Iya. Saya sudah transfer 30 juta. Cukup? Cukup. Untuk sementara cukup. Sangat cukup. Terima kasih. Saya minta sama Ibu tolong urus dan jaga anak ya baik-baik. Jangan sampai dia kecapean. Saya tidak mau terjadi suatu hal yang buruk. Apapun itu terhadap kandungan dia. Dan sekali lagi saya minta tolong rahasia yang pertemuan kita. Jangan sampai Anaya, Rizab, atau siapapun tahu tentang itu. Tenang aja, rahasia ini akan saya pegang. Dan maaf sebelumnya, sebelum Pak Jafri pergi, boleh saya minta nomor telepon Pak Jafri ya, supaya nanti kalau saya menghubungi Pak Jafri nggak sulit gitu loh. Atau kita saling tuker nomor telepon gimana? Boleh. Nomor telepon Ibu. Kasihan Anaya punya mertua yang begitu matre. Saya akan kirim nomor saya. Oh ya, terima kasih.